Apa pandangnya ustaz isu poligami? Ni bukan pandangnya ambo. Ambo mengaji agama. Maka dalam agama kita, kok nanya apa tahu hukum poligami ni gapo? Tak de pandai-pandai pendapat. Tuhan winnah doh, Nabi Muhammad winnah doh. Neh, hukum dia harus berpoligami ni. Perbuatan yang dibenarkan oleh syarak berpoligami nikah ramai ni. Cuma nak nikah ni tengoklah lagu mana cukup syarat ko dengan nikah tu awak jadi baik ko jadi jahat ko lagu mana kalau jadi jahat nikah seorang pun tak boleh bukan syarat poligami bukan kata poligami tu menyebabkan seorang jadi jahat siapa dia kata lagu tu eh perempuan-perempuan jahil tak sedok kira ustazah-ustazah jahil tak sedok kira lah Nabi Muhammad poligami kalulah poligami itu menyebabkan orang jadi jahat tak berlaku adil Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad nikah berapa? Nabi Muhammad lah jahat lah. Nabi Muhammad lah tak adilnya. Betul kalau aku tu mikir. Benda kalau kita tak si buat, jangan royak, jangan tek benda tu benda agama. Takut jadi kupu. Ni duduk komen dalam apa dia? Facebook lah duduk komen. Jahil tu ke belaka. Takut gelecoh agama saja-sajalah. Hok pakai telekung ko, hok tutup muka ko, hok tutup putih mata ko, hok tutup gapo dia ko, wali ko, lawan Nabi Muhammad tahu habis amalan demo. Nah. Kita tak situ suku pasar, perasaan tak apa selesa. Suku pasar, tapi kena terima benda ni Nabi Muhammad. Nah. Jangan duk hinalah benda lagu ni yo. Nah. Kita tak sanggup. Oh tak apa. Tapi jangan duk kata kok ni tak betul lah, tak adil lah kau poli, tak pakalah laki-laki poligami. Eh. Tidak boleh minta cerai atas alasan suami berpoligami. Haram seorang perempuan minta cerai kerana semata-mata alasan sebab yang nikah baru untuk laki saya. Haram. Sebab poligami itu bukan menzalimi perempuan. Nah. Tapi kalau sebab apa dia nikah dua dok memang lah yang nikah dua tu memang lah ambo tak kenal tapi bukan sebab nikah dua apa sebab dia jek tekok ambo ha tu bab lain bab jek atas tekok tajuk dia bukan bab poligami eh.